Hi guys, welcome back to my channel. Oke, jadi kali ini aku bakalan ngajak kalian buat teman aku dan keponakan aku buat jalan-jalan dan menikmati permainan wahana yang ada di salah satu mall di Kota Batam. So, ini itu aku lagi on the way dan sekarang cuaca lagi cerah dan juga sangat mendukung sekali. Oke, jadi buat kalian penasaran gimana keseruan kami bermain-main di situ? So, let's keep on watching these videos. Ya guys, seperti yang kalian lihat ini tuh di luar lagi hujan. Padahal cuacanya bener-bener panas banget ya. Tapi gak masalah, yang penting kami tetap semangat buat datang dan menyenangkan dua keponakan aku. Oke guys, jadi sekarang kami udah sampai di lokasinya di Mall Botania 2. Pokoknya kita langsung aja masuk ke dalam. Adiks! Yuk. Iya, pakai masker betul-betul. Nah, sekarang udah new normal. Wow. Yuk. Oh, nak keluar pintu yuk. Oh ya teman-teman, jadi di sini aku itu mengajak dua keponakan aku. Yang pertama ini namanya Putra, dia itu autism. Jadi kita coba untuk ajak dia buat interaksi di luar dan ajak dia main. Nah, dan ini kedua, dia ini umurnya 2 tahun. Dia itu lagi lasaknya, lagi aktif-aktifnya. Jadi kita coba untuk ajak main keluar. Dan seperti yang kalian lihat, ini tuh lantai pertama. Dan yep, seperti kalian lihat ada banyak sekali warna permainan dan di sini dia tantrum, dia ngamuk. Dan sebenarnya kita tuh mau ngajak dia di lantai 3 dan dia tuh ngamuk karena kesal nggak masuk ke warna permainan yang tadi lewat. Oh my god, jadi kayak ya anak-anak di sekeliling kita tuh pada ngeliatin gitu loh. But kami nggak nyerah, kami tetap ya aku sebagai tantenya dan umumnya juga dan juga mamanya juga saling mendukung dan sama-sama saling menjaga satu sama lain. Dan ya, ini dia penampakan mallnya, cukup besar dan mall itu hanya terdiri dari 3 lantai dan juga ada satu lantai basementnya. Cukup sepi, but nggak masalah. Yang penting tujuan kita di sini hanya cuma have fun. Dan ya, ini dia wahana permainan Capit. Dan ini dia ada Fantasyland dan juga ada Disney World. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di lantai 3 dan ini dia lokasinya. Luas banget, jadi untuk teman-teman yang mau ngajak keponakan atau adik, wah kayaknya seru banget di sini ya guys ya. Oke teman-teman, jadi tiket masuk di sini itu per orang 50.000 dan ditemanin 1 atau 2 pendamping ya. Nah, jadi sebelum masuk kita harus lepas dulu sepatunya. Wow, sudah terlihat ya, ada banyak banget permainan di sini. Wahana bermain Dreamland ini termasuk kawasan bermain anak-anak yang cukup luas atau terluas ya teman-teman ya. Nah, seperti kalian lihat situ ada wahana perahu kecil dan ya di sini ada trampolin raksasa. Oke, jadi ini dia wahana permainan kami coba, yaitu kami langsung naik trampolin. Dan di sini itu hanya ada 1 penjaga atau 2 penjaga, yang lain juga boleh duduk-duduk ya. Tuh,
ini keponakan aku paling kecil ini suka banget lompat-lompat, jadi kita ajak ke sini aja. Tuh, di sini semakin sore semakin ramai ya guys ya, karena kebetulan hari ini tuh hari weekend, jadi lumayan ramai yang datang. Kita lagi jalan ke belakang lagi, dan di sini tuh lokasi mandi bola. Tuh teman-teman bisa lihat di situ ada perosotan dan juga ada seperti lempar bola dan ada layar gede gitu. Tuh luas banget ya teman-temannya. Jadi kalau kalian ajak anak, keponakan atau adik, bisa banget mandi bola sepuasnya di sini. Jadi bayi lagi. Oh ya teman-teman, jadi di sini selain wahana, di sini juga ada kafe loh. Jadi kalian bisa pesan sesuai dengan menu ini.
Oke, jadi selain wahana permainan di sini juga ada laben kaca. Kamu harus hati-hati karena ini tuh cukup membingungkan menurut aku. Dan seperti yang kalian lihat, di sini tuh harus butuh pendampingan ya. Apalagi yang bawa anak kecil. Jadi biar enggak takut kesasar, kalian harus hati-hati lagi karena itu benar-benar full kaca. Oh, di sini tuh ada beberapa spot kecil untuk anak-anak yang mau bermain ala-ala profesi gitu. Nah, di sini ada sekolah, ada workshop, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada stand buah-buahan, kayak kalian tuh mau jadi pembeli atau penjual juga bisa. Nah, ini salah satu spot air dan anak-anak hanya bisa main satu orang aja. Tuh, ini tuh ada Lego, ada tempat gambar-gambar, ada kursi dan meja-meja kecilnya. Ini race untuk bermain skuter kecil. Oke, guys, segitu aja vlog dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa like, comment, and share video ini ke sosial media yang kalian punya. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!